gini. Mami, mami, come here. Apa? I want to try this black noodle. Aduh, kebanyakan nonton TV kamu, semua-semua mau. Capek deh korban TV. Oh iya ya. Untung aja kemarin pas ke Alfamart aku beli jajang mayonya Mujike. Isinya praktis banget, cuman mie sama sausnya. Wah seret, mendingan keluarin pakai tangan deh. Tuang saus bumbunya, nyalakan api, masak api sedang sekitar 4-5 menit. Toppingnya aku pakai sepasang dok sama irisan timun. Plus taburan biji wijen biar kelihatan lebih otentik lagi. Udah jadi deh. Dadah, surprise! Jajang mayon. Yes, jajang mayon itu adalah mie hitam khas Korea, top banget deh di sana. Mie-nya itu ukuran besar, kenyal, mirip seperti udon. Ini rasanya tuh lebih enak daripada sebelumnya, ada gurih, manis, sedikit asem. Pokoknya kangenku atas jajang mayon udah terpuaskan deh. Penasaran kan? Yuk cobain jajang mayon Mujike.